aja yang bisa dijelaskan terkait giat hari ini, Pak? Kita hari ini menyampaikan sekaligus memberitahukan kepada khususnya angkutan besar dalam rangka kita turutlah mensukseskan acara haulan turut kumpul yang ke-15 ini berdasarkan kesepakatan antara Dinas Perhubungan Provinsi, para diskopaten, seluruh Polres Lalu Lintas dan Dirlantas Polda Kalimantan Selatan sudah bersepakat dalam rangka kita mensukseskan haulan turut kumpul yang ke-15 ini. Tentunya kita sepakat mulai tanggal 29 jam 00 atau lewat 1 menit sampai dengan tanggal 3 jam 24 atau jam 12 malam angkutan yang sifatnya angkutan di luar misalnya BBM itu tidak boleh melintas di jalur ini dalam rangka supaya mengurangi kemacetan. Pak, kalau ada yang melanggar itu gimana ya, Pak? Tentunya kalau bagian langgar akan memiliki risiko tersendiri. Yang pertama, mereka juga tidak akan bisa bergerak kemana-mana. Yang kedua, mereka pastilah kita akan arahkan untuk stay atau berhenti parkir di dalam satu tempat yang nanti kalau kita ditampin mungkin ada beberapa tempat sebenarnya jalan ke Terantang atau terminal sini atau di bypass. Dan harapan kami pada saat jam-jam itu di mana mereka sudah sampai waktunya, kebetulan mereka di Barabai ya di Barabai parkirnya. Kalau kebetulan mereka di Kandangan ya di Kandangan mereka sampai. Kalau kebetulan masuk di tepin ya harus tepin dan kita akan arahkan bersama kawan-kawan kami khususnya petugas dari Lalu Lintas di Polres Tepin ini. Para respon para supir tadi gimana? Tadi bapak-bapak sudah menyaksikan sendiri respon para supir sangat mendukung sekali dan mereka mengatakan bahwa mereka angkutan hanya hari ini terakhir. Dan itu rupanya sudah diberitahu, mungkin sosialisasi kita ini sudah jalan, Pak ya. Nah, dan kita hari ini hanya meyakinkan lagi lebih lagi supaya apa, karena kita lihat sendiri kan jalur sudah mulai padat, arus jemaah yang dari luar pulau khususnya dari Sulawesi, dari Kalimantan Timur sudah berdatangan, ada bahkan sudah sampai di tempat diskopo.